dia nak jadi powerman ni, nak bikin motor ni, bukannya macam kak, macam kita buat-buat minat. Benda ni kita kena minat. Benda ni kita kena minat. Sebab tu, kalau macam, kalau kita buat sesuatu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia beza tau, kalau macam kita, tengok orang ni buat, macam best kan, try yang buat. Sebab kita tak ada jiwa. Kita dah siap buat double R tu kan. Double R tu kita dah siap buat. Tapi adalah benda-benda yang kita nak kena pasang sikit lah. Lepas tu aku nak buat motor tie tu dengan nak buka 125Z. 125Z ni nak overhaul. Jadinya lagi sekali overhaul. Hari-hari overhaul. Overhaul hari-hari. 125Z ni yang warna biru kan, yang korang nampak dalam video semalam tu. Motor tu nak overhaul. Lepas tu double R ni tinggal pasang-pasang je lah barang dia sikit-sikit. Aku kalau hujan susah sikit lah nak buat kerja. Tapi hari ni pagi ni cuaca panas . Tapi biasanya pagi panas. Biasanya dah petang baru dia hujan lah kan. Macam semalam aku buat motor hijau ni, dia hujan. Jadinya bila hujan, dia macam tergendala sikit lah kerja. Bukan tergendala, macam susah sikit nak bergerak. Sebab rumah aku tempias. Tapi sekarang kita pergi beli sarapan dulu. Macam biasa, pergi beli sarapan. Okay, jadinya lepas kita sarapan, kita siapkan motor hijau ni sampai siap. Lepas tu aku nak buat motor tie tu, nak pasang sub dia, nak pasang tempat adjust rantai dia, semualah. Disc dia, pump brake dia. Last kali nanti baru tune carburetor dia. Sebab carburetor tu benda yang susah. Kalau kita melayan benda carburetor tu, nanti benda lain kita tak buat. Jadi kita buat benda yang dah memang orang cakap tinggal pasang. Okay, sekarang kita tuang dia punya air coolant . Cuba rem lah. Dia kena macam tu . Dia kena turun. Itu pun dah cukup air dia. Kita masih menggunakan botol ajaib lagi . Lepas tu kita tutup. Okey, sekarang nak setengah set angin motor ni . Kita set angin pakai timing je. Maksudnya kita tinggikan timing, kita buka pilot selalu-selalu. Motor ni kita tak boleh rem sebab motor ni bunyi ejor dia kuat sangat . Jadinya bahaya geng, kalau kita rem takut orang marah geng. Try senang dia cepat turun. Kau okey lagi. Dia terus turun kan. Okey, jadi motor ni dah siap . Kita tengah pasang seat dia je. Boleh rempit. Nampak tak? Cuaca panas geng hari ni. Tapi tak tahulah sampai pukul berapa dia panas. Tapi sekarang kita nak bagi abang jiran sebelah punya ikan punya makan. Jadi ni macam biasa lah. Kalau kita nak bagi ikan makan, kita kena buat video geng. Sebab kita nak masuk rumah orang. Bahaya. Bahaya.
Jadi kita masuk rumah orang, kita buat video. Nanti kan orang tuduh kita menceroboh. Dedoh eh. Orang tuduh kita menceroboh. Hari tu aku baru lepas sapu rumah ni. Tapi dah bersepah balik. Tak tahulah siapa yang main-main kat depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Rambut aku macam apa dah ni? Jadi kita betulkan sikit rambut. Betul lah, aku rasa macam gelap je eh. Rupanya aku pakai spek mata dalam rumah. Ya Allah. Hai. Cakap dengan ikan lagi ya. Makan. Baru eh. Bukan main menyambar lagi. Lagi satu. Mantap. Okay. Jadinya dia makan ya ikan. Ikan makan ikan. Tak tahulah. Kita buat motor double air hijau tu kan. Lepas tu lepas double air hijau tu kita buat double air Thai. Ha. Kita overhaul 1-5-Z yang warna biru tu kan. Ha. Overhaul lagi je. Hari-hari overhaul eh. Dedoh eh. Tapi sekarang kita pergi serapan tu. Kita bagi ikan makan, kita pergi serapan pula kan. Ada barang sampai eh. Exhaust chamber. Sebab ada budak nak suruh aku voting dia punya blok. Lepas tu aku suruh dia beli chamber dengan tank radiator. Jadinya dua-dua barang tu dah sampai. Chamber dengan tank radiator dah sampai. Jadinya kita buka chamber ni. Kita tengok chamber ni brand apa eh. Aku beli. Okay, sekarang kita buka eh. Ni eh, exhaustnya. Huawei Pang. Exhaust ni okey lah untuk double R. Sebab aku dah pernah pakai. Jadinya boleh lah aku suggest kalau nak suruh korang pakai. Exhaust ni okey lah. Tapi untuk RPM tinggi dia tak berapa elok lah. Tapi setakat standard modi okey je ni exhaust ni. Ini pun dah sedap lah orang cakap. Exhaust ni aku beli 400 lebih. 400 lebih exhaust ni. Dia punya pembuatan dia pun mantap geng. Dia bukannya orang cakap chamber yang yang orang cakap buat asal boleh tau. Dia punya welding dia lawa tau. Sekejap aku try buka sikit. Nampak? Nampak tak? Dia welding dia tahan eh. Dia kalau welding macam ni kita tengok pun dah tahu dah dia tahan. Satu pembuatan dia pun halus. Taklah cincai benda tu. Jadi kalau korang nak pakai dekat double R, korang pakai YY Pang yang macam gini lah eh. Dia tengkuk dia L macam itu. Sampai atas ni, dia punya top speed dekat sini dia dalam 6 inci macam tu lah panjang dia. Lepas tu dia punya tabung macam itu. Okay. Belakang boleh buka eh. Okay mantap. Kita sambung buat motor Thai ni eh. Motor Thai ni, aku nak tukar dia punya sub. Yang anting-anting ni ada dua lah. Dua. Dia beli skru baru. Dia beli disc baru eh. Disc 125Z. Okay, jadi kita tukar lah. Kita siapkan tayar belakang ni. Lepas tu kita set up dia punya brake nanti. Kita pasang semua. Tapi aku terlupa stand satu dia tu aku tukar baru. Tapi nak kena spray lah. Stand satu dia nak kena spray. Jadinya sekarang kita buka. Kita buang sub tayar dia yang lama tu. Anting-anting yang lama pun kita buang. Lepas tu penutup belakang tu kita spray je lah. Warna silver. Okay guys, sekarang kita buka dia punya sub eh. Tak best geng cordless ni. Jenis kita tekan dia terus laju tu. Dia tak macam yang warna hijau tu. Tapi dah terbeli eh. Kita pakai je. Okey, sekarang kita pasang dia punya tayar eh. Dia punya tayar geng, tadi hujan geng, tak boleh pasang eh tayar. Tak boleh pasang tayar kalau hujan. Sekarang dah tak hujan boleh pasang tayar. Lepas tu benda ni color asal dia. Ha. Sebab macam tak lawa. Pakai warna hitam tu, nampak macam buruk sangat. Benda ni pun owner tukar baru eh. Ha. Okay, sekarang kita pasang. Dia punya bus tengah sangkut geng.
Jadi kita kena adjust sikit. Baru dia senang masuk eh. Kalau tidak tadi dia tak boleh masuk. Tak tahulah kenapa. Okey. Alright. Tapi disknya betul-betul sikit eh makan dia. Jadinya memang the door yang kita nak adjust. Nampak tak? Berapa banyak yang kita nak adjust? Mak dah tu. Jauh gila geng, jauh gila. Itu makan dalam suku je tu. Disk dia. Kita kena turunkan dalam 3mm macam tu lah. 3mm je boleh turun, 3-4mm. Tapi kalau 3-4mm kita turunkan, tak tahu berapa banyak dia boleh makan. Tapi kita try lah buka pump dia. Kita tengok, kita buka dua skru ni. Kita tengok dia boleh turun sampai mana. Tapi aku akan buka satu skru dulu lah untuk tolehkan dia ke bawah. Okay. Sekarang aku dah longgarkan dia punya skru tu. Jadi sekarang aku akan buka satu skru ni kat sini. Tapi yang skru sebelah sana aku tak buka lah. Okay. Yang kita boleh buat cuma macam ni je. Skru ni kita longgarkan. Tapi kita jangan buka. Tapi benda ni kita tolak di bawah ni tu. Tapi tak boleh lah sampai jejak. Dia boleh ada gap sikit. Lepas tu yang ini kita ikat balik. Okay, bila kita dah ikat macam itu, nanti yang belakang dia akan jadi macam itu eh. Nanti dia akan jadi makan banyak tu lah. Tapi kalau kita nak adjust yang belakang sini, dia tak boleh eh. Sebab yang belakang sini dia terlalu dekat lubangnya. Jadinya bila kita adjust dua-dua lubang, takut tak jumpa eh. Tak jumpa nanti lubang dia. Tapi kita try buat satu lubang dulu lah. Kita buat satu lubang yang ini dulu kan. Kita tebuk lubang. Waktu kita ikat skru. Lepas kita ikat skru kat sini, kita ikat macam yang ini juga. Kita try turunkan yang sebelah sini pula. Tengok dia boleh jadi tak satu lubang. Kalau boleh jadi okey lah. Tapi kalau tak jumpa ataupun lubang tu macam boleh separuh je, aku takkan tebuk eh. Kalau dia boleh jumpa satu lubang okey. Kalau dia tak boleh jumpa satu lubang, aku takkan tebuk. Kalau macam yang sebelah sini ni, dia boleh jumpa lubang. Bila kita dah turunkan plate tu, dia terus nampak tutup lubang yang lama tau. Maknanya dia boleh korek. Kalau kita dalam keadaan macam ni, kita masih nampak lubang yang lama, jadinya tak boleh korek eh. Jadi kita try buat satu lubang tu. Okey, sekarang aku dah buat eh lubang yang aku kata aku nak tebuk tu kan. Ni lubang dia. Korang tengok. Dia sikit lagi tau nak jumpa yang sebelah. Tapi dia masih tak tembus lah. Jadinya macam itu eh. Aku tebuk. Aku tebuk ni pakai mata drill. Skru ni M8 tau sebenarnya. Bila skru kita tu, bila skru kita tu 12, dia automatic skru tu akan jadi M8. Okey, kalau kita nak tebuk M8, nak ikutkan kita kena pakai mata drill 6.5, tapi aku pakai 7mm. Sebab kalau pakai 6.5, kalau kita ada kelengkapan yang betul-betul cukup, boleh lah. Sebab benda tu keras eh. Kalau kita nak tebuk, kita tengok material jugalah. Kalau macam alloy, boleh lah korang nak tebuk apa 6.5. Tapi kalau macam besi macam gini, dia keras eh. Jadinya aku tebuk 7mm. Lepas tu aku buat treat M8. Jadinya aku buat treat pakai ni lah. Aku pakai benda ni, start ni. Start ni M8, lepas tu aku buat treat ni. Bila kita buat treat ni M8, maknanya dia akan jadi skru 12 macam ni. Okay. Dia akan jadi skru 12 macam ni. Okay. Okay, bila kita dah tebuk macam itu, nanti permukaan ni tak rata eh. Nanti permukaan ni tak rata. Jadinya kita kena grind lah sikit. Okay, sekarang aku grind. Sekarang kita try pasang eh. Kita akan try pasang. Kita tengok macam mana. Kalau dah ngam,
baru kita fikir pasal nak spray balik ke apa ke. Sekarang kita try dulu kan, sebab kita tak tahu macam mana keadaan dia dekat situ. Tadi aku tebuk satu lubang je tau, yang belah belakang, sebab yang belah depan ni tadi kan kita longgarkan skru je kan. Okey, sekarang kita pasang balik eh. Kita try ikat, kita tengok macam mana benda tu. Okey, ha, jadinya bila kita dah adjust tu kan, dia akan boleh turun lah. Kalau korang tengok dekat bawah ni, dia ada gap tau. Ha, dekat bawah tu dia ada gap. Ha, pastikan kena ada gap lah, walaupun sikit macam gitu eh. Ha, okey, sekarang kalau korang tengok yang belakang dia kan dah makan banyak kan. Okey, itu yang satu tu tau. Itu yang belah sini kita tebuk. Sekarang yang ni kan. Okey, sekarang kita buat macam tadi juga. Sekarang skru ni kita longgarkan. Okey, kita longgarkan. Yang ini kita buka. Okey, kita buka. Waktu kita tolak benda ni sampai bawah. Ha. Tapi bila kita tolak benda sampai bawah, walaupun dengan dah jejak, tapi kita masih nampak lubang yang asal, nampak tau. Jadinya kita tak boleh tebuk eh kalau macam tu. Jadinya aku takkan tebuk, dan aku akan modify benda tu takat tu je. Semampu mungkin kalau nak modify tu. Janganlah. Sebelum ni aku pun pernah nampak juga pump brake belakang tu dia orang pakai je dalam keadaan yang macam tadi, yang mula-mula sebelum tebuk yang ni. Jadinya macam gitu, macam orang cakap terlampau mudah sangat tu nak modify. Biarlah macam gini pun tak apalah, walaupun orang cakap dia taklah 100%, tapi dia makan banyak lah kat situ. Okay. Okay, jadinya macam gitulah. Kalau korang nak tebuk, nak modify benda ni, korang kena longgarkan skru yang ni. Longgarkan sikit lah. Orang cakap jangan longgar ketat, longgar sangat. Sebab bila longgar sangat, kita tak boleh neja benda ni. Benda ni gerak-gerak. Jadi korang longgarkan sikit. Yang ni korang buka habis. Lepas tu korang turunkan benda tu supaya dia boleh turun kan. Tapi ni dah kira nice lah pada aku, daripada tergantung benda ni terangkat macam tadi ya. Jadinya macam gitu je lah eh. Kalau kita nak modify pump brake belakang ni lah. Aku ingatkan nak tebuk dua-dua, tapi yang sebelah sini tak boleh eh. Sebab yang sebelah sini dia jejak, tapi kita masih nampak lubang yang asal tu kan. Jadinya macam itu tak boleh lah. Jadi setakat ni je lah kita punya modified untuk pump brake belakang ni. Okay, dah settle lah pump brake belakang ni. Okay, jadinya dah tak ada apa lagi boleh buat hari ni. Sebab hari ni pun hujan lagi kan. Hujan tak berhenti-henti eh. Habis semua basah barang-barang aku kat depan ni. Aku dah kena tembak angin semua barang. Tapi okey lah, brake ni dah settle. Brake ni, aku risau pasal brake ni juga. Sebab nak modify benda-benda macam ni, dia rumit tau. Nampak benda tu macam senang tau, tapi benda tu sebenarnya rumit tau. Dia perlukan, dia kena tenang-tenang lah nak modify benda pelik-pelik ni. Okay, jadinya kita dah pakai disc 125Z ni. Taklah dia berkarat eh. Kalau disc yang sebelum ni kena air macam gini sikit, dia dah karat ni. Dia benda tu macam material dia mudah karat. Disc ni memang ada yang mudah karat ni. Okey, jadinya itu je lah cerita hari ni. Nak buka 125Z tadi tak boleh eh. Hujan. Hujan lebat lah. Double R hijau tu dah siap. Mungkin malam ni ataupun besok kot orang nak ambil. Besok aku nak buka 125Z ni, nak overhaul dengan nak sambung pasang-pasang barang double R tie ni kan. Tinggal pasang pump brake depan je lah dengan spray stand dia. Itu je lah. Lepas tu dah siap semua tu, baru tune dia punya carburetor. Aku buat video pasal 125Z. 125Z ni nak overhaul. Owner nak setting lah. Tapi motor dia tu ada problem tau. Time kita start, kadang-kadang dia tak sangkut. Dia biasanya kalau macam itu, ada wasir dekat starting tu, dia tak ada. Jadi besok kita buka, kita tengok benda tu ada ke tak ada. Okey, jadinya tu je lah cerita hari ni. Assalamualaikum.